Christian Campion. Pertama-tama saya mengucapkan selamat atas kemenangannya hari ini. Dan bisa diceritakan bagaimana pertandingan hari ini? Silakan. Dari set pertama kita main sangat ketat ya. Kita udah unggul 20-16, terus mereka nyusul. Di situ kita agak goyang juga. Tapi kita tetap fokus gimana cara dapetin poin sih. Terus di set kedua kita lebih percaya diri dan lawan mungkin lebih nggak bisa keluar dari tekanan ya. Jadinya kita lebih enak main. Ya paling di set pertama kan musuhnya juga lebih siap dan kita juga belum dapat banget main iramanya. Di set kedua kita lebih apa enakan terus dari awal dan banyak lebih nyerang sih. Ya pastinya kita senang ya bisa All Indonesian Final dan lagi main di Indonesia juga. Buat pertandingan besok pasti bakal seru karena mereka pemain yang sangat berpengalaman dan nggak akan mudah melawan mereka juga. Ya pasti Hasan Hendra pengalamannya banyak dan mereka lebih banyak main di sini dibandingkan kita kan pastinya. Jadi ya kita harus lebih siap dan gak boleh lengah aja sih. Mereka kan pengalaman jam terbangnya tinggi ya, pasti banyak ngerti gimana cara cepat dapat poinnya gitu. Baik, silakan pertanyaan lain. Tadi kan yang waktu khusus di set pertama itu kan sempat lihat tuh kalau Kevin tadi sempat ngobrol gitu sama Kosinyo waktu di itu. Sebenarnya apa yang kalian ngobrolin sih waktu di lapangan tadi terus sehingga kalian tuh kayak bisa balik lagi ke performa? Ya paling cuma saling ngingetin aja ya. Apa lebih tenang, lebih sabar, enggak jangan terlalu buru-buru matiin.